بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك وتعالى. Sebelum kita meneruskan acara pada malam ini, saya ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, sudahkah tuan-tuan dan puan-puan berniat i'tikaf? Marilah sama-sama kita berniat i'tikaf. Kita berada di dalam rumah Allah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita dengan ganjaran pahala yang tidak terkira insya-Allah. Tajuk kita pada malam ini, adakah syurga di rumah? Tajuk pada masa dan ketika ini. Saya akan serahkan majlis kita kepada Ustaz Lutfi Amir bin Saidin sebagai moderator kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Abang-abang ingat dekat sikit abang-abang beli dengan abang-abang beli dengan yang belakang tu kita nak pergi kok kita main sampai kampian kesian kan dia mulut lima kepala lah tengok mana satu tak kajik mana satu kita nak kotak kita main sampai kampian tu tunjuk kau dia kok duduk dia tengok dia TV lama lah malam langsung kita duduk di belakang ni 50 ton lah ni kali kita mahu sampai lima ni. Jadi saya minta abang-abang mengatakan sikit di kawak-kawak kita meminat-minat setiap tak kandil pun. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa'di wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya Iwan Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'du alhamdulillah wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man dakhalaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaa'ikah. Alhamdulillah yang saya hormati lagi saya muliakan yang bahagia Ustaz pengacara majlis, yang bahagia Puan Imam Ustaz Muhammad Rahmah Qariah Kampung Meleleh Padang Sarawak. Yang saya hormati lagi saya muliakan yang sama-sama kita raikan pada malam yang berbahagia ini, pastinya yang bahagia Datuk Ustaz Muhammad Hasib Ilyas Al-Hafiz yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk yang semalam baru balik rumah. 3 hari tak balik rumah. Semalam Datuk ada program di Fantasia Aqua Park di Johor. Jadi ada program situ karnival makanan halal antarabangsa. Kemudian tembak balik ke Ipoh pagi tadi kuliah. Kuliah pagi tadi songkok sengit. Okey, dorong. Songkok sengit pagi tadi. Datuk tembak kuliah pagi tadi dia nak main kuliah malam ni. Dia ajaran kuliah malam ni. Main di Malaysia. Baik. Kemudian pada malam ini tuan-tuan dan puan Ipoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian ibu ayah yang dikasih sekalian. InsyaAllah pada malam ini bersama-sama dengan kita yang bahagia Ustaz Kazim yang tuan-tuan untuk tengok dalam TV satu dari TV satu sampai ke TV habis siaran semua ada dari Ustaz Kazim. Tapi Alhamdulillah kita buat majlis sambut yang bahagia Ustaz Kazim bersama-sama dengan kita dengan satu tajuk yang itu adakah maklum ada juga lah. Kadang kita tak ada surga di mana-mana. Kita tengok Ustaz Karim cerita pada kita, di rumah kita pun ada surga, tak ada surga. Kadang-kadang budak-budak, anak kecil-kecil, semua nak pergi surga. Tanya abang-abang, alam-alam, semua nak pergi surga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut adakah surga di rumahmu, untuk memulakan insyaAllah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun. Menemani saya malam ni walaupun saya ajak tak ada modal nak ceramah, ilmu tak ada. Jadi kalau ada Ustaz Amir tu, Ustaz Lutfi tu, saya lega masa-masa bagi dia seorang, tak apa.
Terima kasih kepada Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, qariah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau kita nak cari yang sempurna, bukan di dunia. Awalnya susah, akhirnya akan jadi senang. Sebagai satu mazra'ah untuk akhirat, insyaAllah senang. Tapi nak cari, tak ada. Walana belu wa naqsu min al-amwal wal anfusi wat thamarat. Sampailah akak-akak kalau nak terima, nak dapat yang terbaik, bukan 100% daripada suami akak. Ada saja kadang-kadang bagus tang sini, tang lemah lembut tu bagus dah, tak pernah angkat tangan langsung, tangan dua-dua belah. Kadang-kadang mancing ikan, ikan puyuh tu sudah bangang. Laki buat apa? Laki dia rajin sembahyang, penyegan kerja pula. Ada yang rajin sembahyang, rajin kerja, muka tak segar pula. Anak teri, tengok pun teriak. Punya tak segar. Punya bohong tak. Anak baru beranak, tengok-tengok muka pak terkejut, teriak berkelam. Selop teriak ni. Pasal apa? Tak segar. Ada pula yang bapa dia, yang suami dia segar. Perangai pula buruk. Jenis tak. Dengan kucing pun bergaduh. Bayangkan. Dia duduk makan nasi, kucing tengok. Dia marah kucing. Tengok-tengok apa? Kucing ngangak. Tengok pun salah. Kesempurnaan dalam dunia bukan di sini kak. Kesempurnaan di syurga kak. Serupalah abang-abang pun. Sempurna bukan di sini. Tapi saya dapat yang perfect, Ustaz. Lawa. Dia dulu ratu kok dia. Kemah Ustaz, masak ni tala kat dia. Jaga. Abang bagus Ustaz. Semua bagi no. Pak tak ada komplain lah Ustaz. No complain. Dia sakit perut. Oh dia Ustaz eh. Sehari duduk dalam jamban setengah jam. Dia kentuk busuk. Oh sahabat Ustaz eh. Saya pengen muntah busuk dah. Pasal yang sempurna tunggu masuklah syurga. Sebab itu Islam mengajar kepada kita menerima seadanya. Barulah jadi rumah tu syurga. Menerima seadanya dia pasangan kita, dia suami kita, dia isteri kita. Baru kita boleh bahagia. Kalau tuan-tuan tak menerima seadanya, akan jadi isu bergaduh. Dia cari rezeki, dreba lori. Suami kak kerja apa? Dreba lori. MBJ, apa tu? Malam boleh jalan. Dreba lori. Tak tahu nak tambah, saya kak mula menikah dengan dia. Dia tu tinggal kak lah. Dia buat apa tinggal? Dia kerja dreba lori. Oh, dia cari rezeki dia kat situ. Itulah kata. Nak jumpa siang pun kadang-kadang malam. Dia cari rezeki kau eh. Kereta ada? Ada lah maybe. Peti air? Dua. Umrah birah? Umrah birah. Telik besek? Dua. Blender? Empat. Loh banyak nak buat apa? Kau buat ice blender? Oh gitu. Habis tu apa masalah kak? Masalah dia jarang dah di rumah. Dah dia kerja dreba lori kak, faham tak? Kalau kak nak mak, nikah dengan orang lumpuh, selesai masalah. Pergi nikah dengan orang strok. Ada tak kata duduk menung je tuan-tuan. Suami kita dia bukan strok. Dia kerja teruk, dia mencari rezeki. Maka kena faham dulu. Begitulah. Pak siapa? Dia penat. Dia penat. Jaga anak, memasak. Kemarin bumbung bocor dia tukar.
Kita tak ada nak tukar dia, panjat. Penat. Jaga mak mertua lagi, mana nak main TikTok lagi. Oh, penatnya. Sebab tu dia beletih. Maka kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Ada benda ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Layanlah isteri kamu dengan cara yang terbaik. Campurilah isteri kamu dengan cara yang terbaik. Bergaullah dengan mereka dengan cara terbaik. Allah pesan pada kita. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni semua baik. Saya duduk dalam masjid ni pun baik dengan baju batik. No, ustaz kita ni, oh, kemas baju ni. Tuan, eh? Tengok muka berseri ustaz ni. Rupa-rupanya di sini bukan lambang orang baik. Belum lagi. Tuan-tuan duduk di sini semua boleh baik. Tambah-tambah bila tuan-tuan sembahyang orang tengok, lagi baik. Allahu Akbar. Kena buat elok-elok orang depa tengok. Lagi baik. Nak tengok baik tak baik, Nabi kata bukan di sini. Nun. Di hadapan isteri. Jana Kak Nap, Abang Bidin baik tak? Boleh yang Zahir daripada tak ada. Lepas sesak boleh lah. Lepas sesak dia kata kita. Macam mana Kak Nap, Abang Bidin okey? Tak tahu nak abang Zahir, nak kata apa dah lelaki kita. Tak puas hati lah, tak tahu nak kata apa Zahir. Nak apa? Lapan. Dalam tak apa nak kata tu, lapan. Bayangkan kalau puas hati, mau 18. Tuan-tuan nak tahu baik tak baik pada isteri. Isteri kata suami saya terbaik. Baiklah dia. Tapi kalau isteri kata, tak boleh pakai Ustaz. Main masjid semayang pakai jubah. Duduk di rumah semayang kena pelikat baju apa tak pakai. Nampak? Yang depan orang kita boleh berlakon. Tapi depan isteri kita tak boleh berlakon. Nak tengok penyegan tak penyegan depan isteri. Nak tengok perongeh tak perongeh depan isteri. Ni depan orang lain. Ni semua rajin belakang ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, bila berlaku satu benda yang tak seronok dengan isteri kamu, tak seronok dengan pasangan kamu, fa'in karih tumuhunna. Kalau kamu jumpa isteri kamu dalam keadaan kamu tak seronok dengan dia, maka kata Allah, pandanglah. Krahu syai'ah. Mungkin ada benda yang kamu tak suka pada dia, tetapi ada benda yang baik, yang baik, yang banyak yang Allah Taala bagi, yang Allah Taala bagi kepada dia. Wa yaj'alallahu fihi khairan, khairan katsira. Banyak pada kamu, walaupun isteri tadi kamu tak suka pada satu, dia bawa kebaikan. Begitulah akak-akak, kalau nak rasa syurga, suami kita memang tak sempurna. Tolonglah tengok kebaikan dia ni. Kadang-kadang kebaikan dia itulah yang membawakan kebajikan yang banyak kepada kita. Surah An-Nisa ayat yang ke. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak kena tengok benda tu, kena tengok pada diri kita sendiri. Sebagai permulaan mukadimah produk kita tadi, iaitu adakah lagi kita tengok pertigaan kedua lagi ada lagu dia insyaAllah. Baik, tuan-tuan, Datuk cerita kepada kita tadi yang pertama, kita kena terima seadanya suami kita tu. Begitu juga suami ini, kita kena terima isteri kita tu seadanya. Itu jodoh kita, tuan-tuan. Jodoh kita, kita kata berdasarkan Ustaz, boleh lagi tidur bunyi sofa dengan selepa, memorok kuat. Mengeroh itu macam apa nama dia, kita silap. Dia kata kalau menikah dengan ustaz pun tak bunyi dia. Sama je. Ustaz pun bunyi apa tu lah. Kadang-kadang tengah duduk tidur tu cari. Jadi kita kena yang pertama sekali terima seadaan. Nak banding suami kita dengan orang, nak banding isteri kita dengan isteri orang, tak payah tuan. Kemudian yang ketiga, kita ada reda di situ. Dan yang keempat, tuan-tuan,
kena faham pasangan kita. Kadang-kadang dan kalau berlaku pertengkaran, masalah apa semua ni, Ustaz sebut sebagai kesimpulan kursi yang pertama tersebut ni, ialah pandang kebaikannya. Nabi Ma'ruf, kami dan isteri kita ni layak dengan baik. Itu baru dua kategori dalam keluarga. Yang ketiga mungkin Datuk Ustaz Kazim boleh sentuh berkaitan dengan anak-anak. Bila kita melihat dalam situasi yang disebut adakah syurga di rumahmu, lebih kurang macam ni cerita ya, adakah rumah kita ini syurga bagi kita. Kalau nak bahasa nak balik pun malah, bahasa cermuh tak syok. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita sendiri yang kena hantung. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak teruskan lagi kepada pusingan yang kedua. Ustaz akan sambung, Datuk Ustaz Khalid akan sambung nanti berkaitan dengan adakah syurga di rumahmu. Dan pasti ruangan yang kedua dia ada. Cerai Zab menikah anak 13 orang. 13 anak, satu ibu.